Berlatar sebuah pelabuhan, Tyler dan Margot tengah menunggu rombongan orang-orang yang akan pergi ke pulau terpencil yaitu Pulau Houghton untuk berwisata kuliner masakan dari seorang chef yang sangat terkenal. Dengan biaya sekitar $1.250 per orang, tentunya wisata kuliner ini bukan untuk kalangan mendang-mending. Terlebih, Tyler melihat ada banyak orang penting yang ikut bersamanya. Dari mulai politikus, aktor kenamaan, serta para pengusaha penting lainnya turut serta dalam tur kuliner ini. Saat para wisatawan sudah mulai berdatangan, mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah kapal yang akan membawa mereka ke pulau itu. Setelah menghabiskan beberapa menit perjalanan, rombongan ini akhirnya tiba di Pulau Houghton dan disambut oleh seorang guide wanita bernama Elsa. Guide itu lalu menyapa para tamu satu persatu dengan menyebutkan nama mereka. Namun, saat tiba giliran Tyler dan Margot, Elsa kebingungan karena nama Nargot tidak ada dalam list melainkan nama perempuan lain. Tyler pun mengkonfirmasi jika orang tersebut tidak jadi datang, sehingga digantikan oleh Margot. Akhirnya Elsa memperbolehkan Margot ikut dalam rombongan tersebut menggantikan nama sebelumnya. Tak lama kemudian, kapal yang tadi mengangkut mereka semua perlahan pergi meninggalkan rombongan. Mereka lalu diajak untuk berkeliling ke sekitar area hutan Pulau Houghton untuk memulai tur mereka. Selain itu, Elsa juga memperlihatkan kebun, gudang tempat menyimpan daging sapi, serta kamar dari para koki, kecuali tempat tinggal chef yang mana ia sendiri juga tidak tahu seperti apa dalamnya. Setelah itu, Elsa membawa rombongan memasuki sebuah bangunan yang digunakan untuk menjamu para turis dan memulai wisata kuliner mereka di sana. Memasuki gedung, mereka sudah disuguhkan dengan kesibukan para koki yang tengah mempersiapkan hidangan untuk para tamu. Saat semua tamu sudah dipersilakan untuk duduk, Elsa memperbolehkan mereka untuk mengamati aktivitas para koki di hadapan mereka, namun dengan catatan, para tamu dilarang merekam atau mengambil gambar. Alasannya, karena chef mereka tidak ingin merusak keindahan seni dari makanan tersebut. Meskipun ada larangan demikian, Tyler tetap bersemangat dan berjalan mendekat ke salah seorang koki yang tengah sibuk. Ia pun mengajak koki itu berbincang, sampai tiba di mana Tyler tiba-tiba berkata jika ia ingin bertemu dengan chef mereka. Hal itu menimbulkan reaksi keras dari si koki dan meminta Tyler untuk kembali ke tempat duduknya, karena hidangan akan disajikan sebentar lagi. Tak lama berselang, pemilik resto itu akhirnya keluar. Dari kejauhan, Elsa tampak berbincang dengan chef dan tak lama berselang, chef itu melihat ke arah Tyler dan Margot. Tampaknya Elsa melaporkan kehadiran Margot yang namanya tidak terdaftar. Bersamaan dengan itu, Tyler menyadari jika chef sedang menatapnya. Singkat cerita, para koki mulai menghidangkan menu pembuka pada para tamu yang mereka kenalkan sebagai Amuse Bouche, hidangan acara semangka timun dengan salju susu. Para tamu pun mulai mencicipi menu pembuka sambil membicarakan banyak hal dengan teman sebangku mereka. Sementara itu, Elsa berkeliling ke setiap meja dengan tatapan dingin seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Saat para tamu asyik menikmati hidangan termasuk Tyler, Margot malah tampak tidak berselera dengan sajian di hadapannya. Selang beberapa saat, menu pertama pun mulai dihidangkan. Bahkan, menu itu harus melewati proses pengecapan rasa oleh chef tersebut, sebelum sampai ke meja para tamu. Saat yang dinantikan pun tiba ketika chef menyapa para tamu dan menyambut kedatangan mereka di restoran miliknya. Tak lupa ia memperkenalkan dirinya sebagai Julian Slowik. Sebelum masuk ke menu utama, Chef Slowik menjelaskan pada para tamu jika mereka tidak diperkenankan memakan makanan yang akan dihidangkan nanti. Mereka hanya boleh mencicip serta merasakan rasa dari makanan yang masuk ke mulut mereka. Chef menjelaskan, jika makanan yang mereka hidangkan disebut sebagai island atau pulau. Di mana itu menggambarkan tentang sebuah pulau dengan batuan karang dengan dikelilingi air laut dan juga tumbuhan di sekelilingnya. Singkat cerita, setelah menjelaskan panjang lebar tentang hidangan pertama, para tamu diperbolehkan untuk menikmati makanan mereka. Belum selesai dengan hidangan pertama, chef sudah memerintahkan para koki untuk menghidangkan makanan kedua dalam waktu 5 menit. Dalam kesempatan ini, chef memperkenalkan wanita tua itu sebagai ibunya. Slowik lantas bercerita tentang kenangan masa kecilnya di mana sang ayah gemar mabuk. Karena kegemarannya mabuk inilah yang membuat ayah Slowik tega menyakiti istrinya. Demi menyelamatkan sang ibu, Slowik pun menusukkan gunting dapur ke lengan sang ayah. Dari cerita inilah, hidangan ketiga disajikan oleh para koki yaitu paha ayam asap khas Meksiko Nol dengan gunting menancap di atasnya. Ia juga menambahkan tortilla yang terbuat dari tepung jagung, serta merupakan makanan khas Houghton.
Slowik juga menjelaskan pada para tamu, jika gambar yang terukir pada tortilla adalah hasil dari mesin pengukir laser. Para tamu pun dibuat tercengang karena gambar tiap lembaran berbeda-beda. Bahkan, dari sinilah rahasia serta kejahatan terbongkar. Dimulai dari Lilian yang mendapati tortilla miliknya bergambar sebuah restoran yang mana sempat ia beri ulasan namun tak lama setelahnya berakhir dengan tutup. Di meja lain, seorang wanita parubaya mendapati sebuah ucapan ulang tahun pernikahan pada lembar pertama tortilla mereka. Setelah itu beberapa kejadian penting ia dan suami. Namun yang mengejutkan, ada sebuah gambar di mana suaminya sedang makan di sebuah restoran dengan seorang wanita muda yang ia tidak kenal. Sementara itu, Tyler mendapati gambar dirinya yang tampak asik memotret makanan seperti yang sebelumnya ia lakukan. Tyler lalu mulai bersikap lebay dan overthinking jika kemungkinan Slowik tidak menyukainya. Ia bahkan berpikir untuk meminta maaf pada chef idolanya. Di meja lain, seorang aktor pemeran film juga terkejut mendapati foto dirinya dengan judul film yang sempat ia bintangi. Scene pun berpindah ke meja lain yaitu tiga pengusaha yang masing-masing gambar juga tak kalah membuat mereka tercengang. Terlebih, gambar yang ditampilkan adalah data rekening bank, di mana mereka melakukan penggelapan dana atas sebuah proyek. Salah satu dari mereka lalu memanggil Elsa dan menanyakan apa maksud dari gambar-gambar tersebut tapi Elsa hanya menjawab jika itu hanyalah sebuah tortilla dengan bukti faktur palsu yang dilakukan oleh perusahaan mereka pada rekan bisnis mereka. Merasa tidak terima, Soren pun mengancam akan menutup bisnis Slowik gara-gara hal ini. Tapi Elsa dengan santai berkata jika hal itu tidak perlu dilakukan, dan ia pun berlalu pergi. Tiga pengusaha ini mencoba menenangkan diri jika apa yang ada dihadapkan mereka hanyalah makanan biasa dan apa yang mereka khawatirkan tidak akan terjadi. Scene berpindah pada Tyler dan Margot yang tampak berdebat kecil hingga akhirnya memicu kekesalan Margot. Ia pun memutuskan meninggalkan Tyler, dan berjalan mencari toilet. Awalnya, Margot berjalan menuju pintu berwarna perak, namun tiba-tiba Elsa menegur Margot dan menunjukkan lokasi toilet yang benar. Penasaran, Margot bertanya tentang apa yang disimpan di ruangan tersebut. Tapi Elsa hanya menjawab sesuatu yang istimewa. Tidak mau ambil pusing, Margot segera masuk ke toilet untuk merokok. Saat jendela dibuka, ia melihat chef sedang membawa sesuatu berupa saya. Tapi ia tidak tahu untuk apa itu. Ia dikeluarkan oleh kehadiran Slowik yang tiba-tiba masuk ke toilet wanita. Margot pun kaget saat Slowik berdiri dan menanyakan hal konyol padanya. Dengan nada serius, Slowik sangat ingin tahu kenapa Margot sama sekali tidak memakan hidangan yang sudah ia sajikan. Merasa tidak nyaman, Margot keluar dari kamar mandi dan memutuskan untuk pergi. Tapi langkahnya terhenti saat Slowik menanyakan identitas Margot yang sesungguhnya. Margot mulai kesal dan bersikeras jika ia ada Margot. Sementara Slowik berkata jika seharusnya, Margot tidak berada di tempat ini. Karena tidak mengerti maksud ucapan Slowik, Margot akhirnya berhasil keluar dari toilet. Sementara itu, para koki mulai mempersiapkan keperluan untuk masuk ke hidangan keempat. Slowik lantas memperkenalkan asistennya yaitu Jerry Louden ke hadapan para tamu. Slowik mengatakan jika Jerry telah menciptakan menu baru bernama Kekacauan. Menurut Slowik, Jeremy ingin sekali menjadi koki terbaik seperti Slowik. Tapi, Slowik berkata jika hal itu tidak akan pernah terjadi karena melihat kejadian tepat di depan mereka, para tamu seketika berteriak ketakutan. Tapi anehnya, Slowik terlihat sangat tenang dan menyuruh para tamu untuk tetap duduk di kursi mereka. Menurutnya, ini adalah bagian dari menu keempat dan para tamu membayar untuk pertunjukan tersebut. Namun, ada juga beberapa tamu yang menganggap jika itu hanyalah tipuan pertunjukan saja. Tak lama berselang, para koki membawakan hidangan bernama Kekacauan ke hadapan para tamu, yang ia khususnya untuk kematian Jeremy. Dengan wajah tegang, Slowik menyuruh para tamu untuk memakan hidangan tersebut. Tapi anehnya, di saat bersamaan, ia juga memerintahkan para koki untuk mempersiapkan hidangan kelima. Tidak tahan dengan kekacauan yang terjadi, sepasang tamu memutuskan untuk pergi dari restoran. Namun, tindakan itu dicegah oleh Elsa dan tiga orang penjaga di restoran tersebut. Dan tiba-tiba, penyerangan brutal oleh anak buah Slowik makin membuat kondisi ruangan kian tidak nyaman.
Sadisnya lagi, usai memotong jari manis sang tamu, Elsa masih dengan santai menyuruh mereka untuk duduk. Di sisi lain, Tyler malah asyik menikmati hidangan tanpa terpengaruh dengan kekacauan yang terjadi. Dan lagi-lagi, Slowik berkata sambil tersenyum, jika semua adalah bagian dari menu. Entah apa maksud dari ucapan Slowik. Tak lama kemudian, salah seorang karyawan mendatangi meja Margot dan menyampaikan pesan pada Margot jika Slowik ingin berbicara dengannya. Tanpa rasa takut, Margot datang ke hadapan Slowik. Tapi lagi-lagi, Slowik bertanya siapa sebenarnya nama asli Margot. Hal itu langsung dibantah oleh Slowik karena menurutnya, ia sudah melayani banyak tamu bernama Margot dan wanita yang dihadapannya itu bukanlah Margot. Selain itu, nama Margot juga tidak ada dalam menu. Slowik berkata, jika semua hal yang terjadi malam ini sudah direncanakan dengan susah payah. Sementara Margot, bukanlah bagian dari rencana itu karena namanya tidak ada. Dan hal itu menurut Slowik merusak segalanya. Ia pun menyuruh Margot untuk memilih akan berpihak padanya, atau berpihak pada para tamu. Awalnya, Margot berpikir jika ia bisa tetap hidup jika memilih salah satu, ternyata Slowik menegaskan jika semua di gedung itu akan mati. Slowik memberikan waktu pada Margot untuk memberikan jawaban atas pilihan yang diajukan selama 15 menit. Margot pun kembali ke kursinya dalam keadaan marah dan sedih. Sesampainya di meja, Tyler terus bertanya pada Margot tentang hidangan apa yang disajikan. Kesal, Margot menambah Tyler. Bukannya berhenti bertanya, Tyler malah terus berbicara dan merasa jika ini tidak adil karena Margot berhasil bertemu dengan Slowik. Singkat cerita, beberapa tamu pria mulai berencana untuk keluar dari restoran itu. Soren yang kesal, nekat mencoba memecahkan jendela dengan kursi. Tapi rupanya, itu adalah hal sia-sia karena kaca jendela itu sangat kuat bahkan kerap suara. Saat semua tamu mulai frustasi, para koki kembali dengan menyajikan hidangan kelima berupa teh. Slowik lalu membuka sesi tanya-jawab pada para tamu untuk menanyakan apa yang mereka ingin tahu. Seorang tamu pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Dengan nada bicara santai, Slowik menjelaskan jika mereka ada di sini adalah semuanya merupakan bagian dari menu itu sendiri. Dan disinilah Slowik memulai membeberkan kesalahan dari para tamu. Bermula dari Lilian yang merupakan promotor awal Slowik, yang gemar memberikan ulasan masakan orang lain namun pada akhirnya, banyak usaha yang bangkrut karena ulah Lilian. Di sisi lain, seorang wanita parubaya berkata jika jari suaminya terluka dan harus dilakukan ke rumah sakit. Mereka juga merupakan pelanggan setia di restoran Slowik selama hampir 5 tahun. Tapi lucunya, ia sama sekali tidak ingat sudah berapa kali ia datang ke sana. Padahal menurut Slowik, ada banyak orang yang ingin merasa beruntung bisa makan di restoran milik Slowik. Ia pun meminta pelanggannya untuk menyebutkan satu hidangan yang pernah ia makan. Tapi sayangnya, jawaban yang diberikan salah dan hal itu membuat Slowik merasa tidak dihargai sebagai seorang chef. Disinilah titik kemarahan Slowik akhirnya muncul. Ia mencurahkan kekesalannya pada para pelanggan yang sama sekali tidak menghargai hasil karyanya selama ini. Bahkan menu dari restoran yang selalu mereka kunjungi pun, mereka tidak tahu. Puncak amarahnya pun kian menjadi kala seseorang berkata jika restoran ini bukanlah milik Slowik. Melainkan ada sosok orang penting di balik itu semua. Slowik pun membenarkan ucapan pelanggannya, dan mengakui jika pulau serta restoran tersebut adalah milik seorang yang kaya raya bernama Doug Ferrick. Tak lama kemudian, Slowik menunjukkan Ferrick di balik jendela. Para tamu pun terkejut melihat Ferrick bergelantungan dengan seolah-olah seperti malaikat bersayap. Soren lalu bertanya bagaimana cara menghentikan ini semua. Tapi Slowik menjawab jika yang terjadi tidak bisa dihentikan. Ia bahkan ditawari uang oleh tamu lain tapi ditolak mentah-mentah oleh Slowik karena ia tidak membutuhkan uang tersebut. Pria yang menawari uang tadi lalu berusaha untuk kabur, tapi apes penjaga restoran menjegalnya sehingga tamu itu jatuh tersungkur. Salah satu tamu berkata jika restoran ini tetap buka saat COVID berkat Ferrick. Tapi Slow memiliki alasan kenapa ia juga mengikut sertakan Ferrick dalam menunya, dikarenakan menurut Slowik, Ferrick tidak menyukai menu makanan miliknya, sehingga ia menyuruh Slowik untuk mengganti menu itu. Tapi pada kenyataannya, pergantian menu tidak pernah ada. Dengan penuh amarah, Slowik memerintahkan seseorang untuk menurunkan Ferrick dan menjatuhkannya ke dalam air. Tidak lama kemudian, semua tamu mulai menangis saat melihat Ferrick perlahan tenggelam. Bersamaan dengan keheningan di ruangan, alarm tiba-tiba saja berbunyi.
Penanda jika waktu yang diberikan oleh Slowik untuk Margot telah habis. Margot lalu datang menemui Slowik di kantornya. Tanpa basa-basi, Slowik bertanya di mana Margot mengenal pengusaha Richard yang tidak lain adalah laki-laki tua yang jarinya dipotong oleh anak buah Slowik. Dengan terbata, Margot akhirnya menceritakan perkenalan mereka. Singkat cerita, Slowik mengajak Margot untuk kembali menemui para tamu. Dengan wajah sumringah, Slowik mengajak semua tamunya untuk pergi keluar menghirup udara. Semua tamu pun tampak berharap untuk bisa keluar dari tempat tersebut secepatnya. Sesampainya di luar, Slowik memperkenalkan salah satu koki wanita bernama Catherine untuk memberikan sambutan. Dari sambutan inilah, Catherine mulai bercerita pengalamannya dengan Slowik yang ingin mengajaknya bercinta, namun selalu ia tolak berkali-kali. Sampai akhirnya terciptalah menu dengan tema kebodohan manusia. Bersamaan dengan itu, Slowik maju ke depan dan tiba-tiba, Catherine menusukkan gunting ke tubuh Slowik, lalu mereka berpelukan seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah pertunjukan itu selesai, Slowik memberikan sebuah pengumuman khusus untuk tamu pria, di mana mereka diberikan waktu 45 detik untuk melarikan diri. Setelah 45 detik, para staf akan menangkap mereka. Sementara tamu wanita diajak masuk ke dalam oleh Catherine. Di sini, mereka diberi hidangan keenam dengan tema kebodohan manusia. Mereka lalu memuji masakan tersebut dan tiba-tiba Catherine menangis. Lucunya, setelah menangis, Catherine kemudian tertawa sambil berkata jika mereka semua akan mati malam ini. Catherine juga bercerita jika gagasan tentang semua akan mati malam ini adalah darinya dan ia merasa sangat bangga. Aneh banget ya. Sambil menunggu para tamu pria tertangkap, mereka pun berbincang santai. Di hadapan ibu-ibu, Margot juga mengaku jika nama aslinya adalah Erin. Dan ia mengakui mengenal Richard di hadapan istrinya. Sementara itu, para tamu pria terus berlari dari kejaran para staf Slowik yang ada di belakang mereka. Mulai merasa kelelahan, akhirnya satu persatu dari mereka tertangkap juga. Singkat cerita, para tamu pria mulai memasuki gedung dengan wajah kelelahan. Saat semua sudah kembali di formasi lengkap, Slowik lalu bertanya pada Tyler alasannya datang ke restorannya. Awalnya, Tyler menjawab jika ia ingin makan masakan Slowik. Tahu jika Tyler berbohong, Slowik kembali mengulang pertanyaannya. Sampai akhirnya, Tyler mengaku jika ia sengaja mengajak Margot karena ia putus dengan kekasihnya. Sementara, untuk datang ke restoran itu, Tyler wajib membawa pasangan. Karena hal itulah, ia menyewa Margot untuk menjadi kekasihnya dan lebih parahnya lagi, Tyler sebenarnya tahu jika semua yang ada di ruangan akan mati termasuk Margot. Mendengar perkataan Tyler, Margot pun seketika meninju Tyler dengan penuh kemarahan. Rupanya, selama 8 bulan, Tyler dan Slowik sudah saling berkirim surat. Bahkan, Slowik memberikan akses pada Tyler untuk masuk ke dunianya karena ia dianggap tahu banyak tentang resep masakan serta bahan-bahan yang digunakan. Tyler pun merasa terharu saat Slowik mengatakan jika Tyler cocok untuk jadi juru masak. Atas perintah Slowik, Elsa memakaikan seragam khusus untuk Tyler. Melihat hal itu, Margot pun merasa ada hal aneh yang tampaknya sedang direncanakan oleh Slowik. Tak lama setelah pemberian seragam, Slowik menyuruh Tyler untuk memasak dengan bahan-bahan yang ia persiapkan. Slowik bahkan meminta seluruh tamu untuk menonton demo masak yang akan ditampilkan oleh Tyler. Saat ditanya apa yang dibutuhkan, mendadak Tyler menjadi gagap dan kebingungan. Tyler menjadi tidak terkendali saat ia mencampurkan semua bahan ke dalam masakannya. Tidak tahu apa yang harus ia perbuat, Tyler berkata jika makanannya sudah cukup matang. Slowik pun mencicipi hasil masakan Tyler dan dengan tegas ia berkata jika semua bahan masih mentah dan sama sekali tidak enak. Makanan itu pun bernama omong kosong Tyler. Slowik pun mengatakan jika orang songong seperti Tyler lah yang menjadi penyebab rusaknya seni memasak. Slowik lantas berbisik di telinga Tyler. Entah kata apa yang dibisikkan, namun Tyler nampak berkaca-kaca setelahnya. Ia pun melepas seragam putih yang baru saja ia kenakan, dan berlalu pergi sambil menangis. Dan aktivitas pun kembali normal. Slowik lalu meminta maaf pada para tamu atas insiden yang terjadi, di mana itu bukanlah bagian dari menu. Setelah menyampaikan permohonan maaf, Slowik meminta Margot untuk mengikutinya. Sesampainya di ruangan dapur, Slowik berkata jika ia membutuhkan tong besar guna menyajikan hidangan penutup. Ia pun menyuruh Margot untuk mencari tong tersebut di ruang asap, yaitu ruangan tempat menyimpan stok daging. Menurut Slowik, ia telah berpesan pada Elsa, tapi nampaknya Elsa lupa soal tong itu.
Awalnya, Elsa enggan memberikan kunci ruangan pada Margot, tapi pada akhirnya, Margot tetap pergi atas perintah Slowik. Tak sengaja menoleh, dengan jelas ia melihat jasad Tyler sudah tewas tergantung. Berlari memasuki kawasan hutan yang gelap, Margot akhirnya berhasil masuk. Margot pun mengambil sebilah pisau yang akan ia gunakan sebagai senjata. Keluar dari ruangan asap, Margot mengendap-endap masuk ke rumah Slowik. Saat saklar dinyalakan, Margot hanya melihat dapur serta meja kursi layaknya sebuah restoran. Ia pun penasaran dengan sebuah pintu perak yang juga ada di dalam rumah Slowik. Saat akan masuk, tiba-tiba Elsa muncul dan melarang Margot untuk masuk ke ruangan itu. Menurutnya, Margot sudah mengganggu rencana mereka semenjak kehadirannya. Selain itu, Elsa tidak ingin Margot menggantikan posisinya. Singkatnya, Elsa merasa cemburu dengan Margot. Ia pun sekonyong-konyong menyerang dan melukai Margot dengan pisau. Duel antara dua wanita ini pun tak terhindarkan, meskipun pada akhirnya, Margot berhasil menghabisi nyawa Elsa. Di ujung kematiannya, Elsa berkata jika Slowik tidak pernah mengatakan soal tong kepadanya dan Elsa sama sekali tidak lupa. Usai menghabisi nyawa Elsa, Margot kembali masuk ke ruangan milik Slowik. Di sana, ia menemukan banyak foto serta sebuah artikel yang ditulis oleh Lillian soal kesuksesan Slowik dengan usaha kulinernya. Selain artikel, ada juga foto Slowik muda bersama anak dan istri, serta foto Slowik yang sekarang bersama Ferik. Margot juga menemukan sebuah penghargaan yang diberikan pada Slowik sebagai pegawai hamburger teladan tahun 1987. Tanpa sengaja, Margot menemukan sebuah radio komunikasi yang mungkin saja bisa ia gunakan untuk mencari bantuan. Tidak lama berselang, Margot berhasil membawa sebuah tong yang harus ia bawa di hadapan Slowik. Dan sesaat kemudian, suara klakson kapal terdengar dari kejauhan. Para tamu dan semua koki merasa terkejut karena ada kapal yang datang. Disinilah Slowik menyadari jika Margot telah menggunakan radio miliknya. Mereka pun tampak seperti bersiap-siap seolah membuat keadaan tampak tidak terjadi apa-apa. Seorang petugas pun memasuki ruangan dan berkata jika ia mendapatkan laporan adanya sebuah gangguan berupa tindak kekerasan. Anehnya, semua tamu yang di sana bukannya melapor tapi malah hanya diam saja mendengarkan percakapan antara Slowik dan petugas itu. Bahkan, saat petugas menanyakan siapa yang menghubunginya, tidak ada satupun yang menjawab termasuk Margot. Lalu, petugas itu menyapa seorang tamu yang merupakan seorang artis dan meminta tanda tangannya dengan alasan ia dan sang istri ngefans dengan pria tersebut. Saat akan pamit, petugas itu membuka lipatan kertas yang bertuliskan "Tolong kami." Ia pun segera menodongkan pistol ke arah para tamu. Di saat inilah, para tamu berani berkata jika Slowik berniat membunuh mereka semua. Namun, tahukah kalian, ternyata petugas ini hanya berpura-pura menyelamatkan para tamu, karena pistol yang ia gunakan, hanyalah pistol mainan pemantik api. Petugas itu tak lain merupakan komplotan dari Slowik yang merupakan koki di restoran tersebut. Semua tamu yang awalnya yakin akan selamat, kembali tertekan usai tahu jika ini semua hanyalah sebuah drama konyol karangan Slowik. Selanjutnya, hidangan terakhir pun akan segera disiapkan. Di sisi lain, Margot berpikir keras untuk bisa keluar dari pulau itu hidup-hidup. Sampai akhirnya. I said I don't like your food. Dengan suara lantang, Margot berkata jika ia sama sekali tidak menyukai makanan yang disajikan oleh restoran milik Slowik. Menurutnya, ia hanya menyajikan makanan berbasis konseptual sementara tidak ada cinta di dalamnya. Margot lalu meminta Slowik untuk membuktikan jika ia adalah seorang chef handal dengan membuatkannya burger keju original. We can do a cheeseburger. Singkat cerita, Slowik menghidangkan burger keju yang dipesan oleh Margot ditambah bonus kentang goreng. Melihat Margot sangat menikmati gigitan pertamanya, Slowik merasa sangat puas akan hal itu. Margot lalu memberanikan diri untuk bertanya apakah ia boleh pulang dengan membawa sisa burger yang belum ia makan. Seolah paham dengan maksud ucapan Margot, Slowik meminta Margot untuk menunggu, sembari ia membungkus burger tersebut. Tak berselang lama, Slowik datang dengan membawa box berisi burger untuk dibawa pulang, serta sebuah goodie bag berisi hadiah. Ia lalu mengucapkan terima kasih pada Margot karena sudah makan di Houghton.
Seolah tak percaya dengan ucapan Slowik, Margot agak gugup meraih tasnya, lalu mengeluarkan selembar uang sebagai uang tip. Ia pun beranjak pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sementara para tamu yang lain, hanya bisa menatap pasrah melihat Margot berhasil lolos dari kematian. Margot segera berlari menuju kapal dan bergegas meninggalkan pulau tersebut. Sin lalu kembali kepada Slowik yang memberikan goodie bag pada seluruh tamu. Awalnya, mereka pikir ini semua akan berakhir. Apalagi, Slowik juga sudah memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu yang sudah hadir. Tapi rupanya, itu semua belum berakhir saat seluruh koki menaburkan sisa makanan ke seluruh ruangan. Satu persatu para koki memasangkan marshmallow yang dibentuk seperti jubah, serta memasangkan topi yang terbuat dari coklat ke kepala para tamu. Pada akhirnya, semua yang berada di sana terbakar bersama dengan kobaran api yang membumi hanguskan Houghton. Dari kejauhan, Margot tampak menikmati sisa burger yang ia bawa pulang dan menyaksikan bagaimana kobaran api membumbung tinggi. Cerita pun, tamat.